Nak pergi boleh mengaik kau, nak pergi boleh kebal kau masa dulu kan. Tiket tak masuk, bedih tak masuk. Mari mana tu lagu tu? Karena dia tidak tahu dengan fitrah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiket tak masuk. Main mana ilmu tiket tak masuk? Wali hak paling mulia sekali selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi wali lagi nabi lah. Nah. Jadi kalau apa dia tak dikira nabi itu sebagai wali, karena dia itu mertabak lain dah nabi dan rasul. Wali yang paling mulia sekali daripada umat Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, lepas pada Abu Bakar, mari si, mari Umar, mari Uthman, mari Ali. Sahabat pak hok ni, Khulafa ar-Rashidin ni tiga orang mati kena tikai belako. Abu Bakar Siddiq ya, mati sakit. Tiga orang mati tikai, tikai masuk selalu. Sakit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمسنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله kita mari sambung tajuk hak masih lagi tinggal lagi dah satu siri, iaitu siapakah wali Allah. Jadi tinggal lama sikit, 2 minggu 3 minggu. Takrif wali Allah ni mudah-mudah. Nah, wali-wali makna dekat, asal dekat qurba, qarib. Tapi pada istilahnya ulama ada dok sebut tentang utamanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata wali itu ialah al-alimu billah, orang yang alim reti dengan Allah. Reti dengan Allah ni gapo katik billah ni maknanya bi asma'ihi wa sifatih, orang yang alim dengan segala nama Allah dan sifat Allah. Reti dengan makhluqatillah, makhluk-makhluk Allah. Reti Allah, reti makhluk Allah, tahu makhluk Allah yang sangat sangat banyak ni. Nah tu dia panggil alim billah. Wal alim bi awamirillah wa nawahih, alim dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Alim tahu habis gapo ati aku hendak perintah, Tuhan duduk larang serta amanah buat. Nah, bukan tahu saja. Tu pun banyak dah. Alim dengan ajaran Allah, bidinillah, dengan kitab-kitab Allah, terutamanya Al-Quran. Semua tu dikatakan al-alim billah. Al-alim biqawanillah, qawaninillah, dengan qanun. Qanun, undang-undang hak Allah. Fitrah, bi fitratillah. Fitratullah, fitrah yang Tuhan letak kepada setiap sesuatu kena lagu ni. Batu ke air basah, api panah nyala, pisang tajam semelah, fitrah Allah. Lepas tu hak pelak pada tu dia panggil luar, luar fitrah. Tak boleh nak dalil ambil pisang mai duk irih buah-buah tok makan, tu dia lain. Kita tak boleh nak dalil lah dengan hak tu. Sebab hak tu dia panggil luar adat, apatah lagi dengan
mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepa masuk dalam api tak nyala. Tak usah duk berdaling hak tu, duk nak cari hak tu, duk nak cari hak tu dah. Duk nak cari hak pesan jenis lepa dalam api tu tak nyala, tak nyala, tak mati, tak bakar dia. Dia luar pada fitrah Allah dia panggil. Tak usah duk kacau cari, tak usah duk kacau usaha. Hak tu tu Allah bagi kepada hamba-hamba dia yang dia kena untuk nak menunjuk kepada kudrah dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karamah-karamah ada. Karamah kita jangan nafi karamah. Tapi jangan duduk minta karamah. Jangan duduk minta. Jangan duduk niat. Ngatik seribu kali, seribu hari, seribu kali sehari, duduk nak kau berhenti. Tu ya tak jadi dah. Tak jadi dah. Punah munah lah, punah. Dengan ikhlas kita kepada Allah, dia tak boleh jadi. Nak boleh mengaik kau, nak boleh kebal kau masa dulu kan. Tiket tak masuk, bedih tak masuk. Main mana tu, lagu tu? Karena dia tidak tahu dengan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Tiket tak masuk. Main mana ilmu tiket tak masuk? Wali yang paling mulia sekali selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wali lagi nabi lah. Nah. Jadi kalau apa dia tak dikira nabi itu sebagai wali kerana dia mertabak lain dah nabi dan rasul. Wali yang paling mulia sekali daripada umat Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, lepas pada Abu Bakar, mari situ, mari Umar, mari Uthman, mari Ali. Sahabat pak hak ni ni Khulafa ar-Rasyidin ni tiga orang mati kena tikai belako. Abu Bakar Siddiq ya mati sakit. Tiga orang mati tikai masuk selalu. Sakit. Nah, kalau hak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu siapa kau kena kerak kepala nah? Tak tahu kepala duduk mana. Auzubillah. Kubur hak sebenarnya tak tahu dekat mana, dekat Kufah, tak tahu kubur dekat mana kerana masa tu fitnah. Abu Bakar, Umar, Uthman tak apalah, nah makruh kubur dia. Uthman duduk di bakat tu, Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma duduk kat Nabi kena tiga. Masya-Allah. Di pasport kita kita cari amalan-amalan hak pasal tak leh kebal tak amalan kebal hak tiket tak masuk benda tak masuk ni tanya mari mana no, amalan tu contoh mari mana nabi ni budak-budak pekong ya budak pekong ya di Taif tu budak pekong darah dah darah ni dia hidup ngadu di kebun ya kebun tamah apa kita duk pergi ziarah hidup ngadu situ kerana berdarah puyak uhuk satu lagi puyak uhuk kena masuk dalam kain lah. Masuk dalam keng pecahan dia panggil apa panah lepas tu dia ada tepih dengan besi besi itu mari tekat apa dia mai masuk dalam keng tembuh nah tembuh Abu Ubaidah Al-Jarrah dia mari kikir dengan gigi dia mari senyap itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita ni mai dakwah lebih pada tu dia tak kena al-alim billah lah. Al-alim bi asma'illah wa sifatillah. Alim dengan nama Allah, dengan sifat Allah ni. Alim serta dengan berimeh ya. Berimeh tu hak besar lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berimeh dengan benda yang ghaib. Nama Allah, sifat Allah ni. Dia nak minta sekarang, dia minta berimeh. Dia tak ada suruh hidup kaji kan. Itu senar kita dalam agama. Nah, ngaji, belajar. Serta berimeh. Nama Allah, sifat Allah. Kalau mai duk mikir dengan otak sikit kita, oh, tak tahu. Jadi, kriat. Kriat, siapa kau, na'udzubillah, siapa kau gila? Itu dia, lagu mana? Daripada Allah ada lagi dah. Mikir lagu mana, Allah ada lagu mana. Nah, Allah dengar lagu mana, Allah kecek lagu mana, kan? Okay? Itu sifat-sifat Allah. Lepas tu mari hak pasal jenis hak kita tak biasa dengar lagi Allah turun daripada langit. Nah pada sulu-sulai
Ah, tu sudahlah. Lagi mana tu kita tu gambarnya kita. Apa kalau turun-turun Allah Subhanahu Wa Taala di atas arah. Atau kalau turun di langit bumi itu, maknanya arah tak ada. Tuhan tak ada di arah. Jadi gidok main mikir dengan otak dia. Dia gidok buat soalan dengan otak dia. Tak kena lah gitu. Karena nama dan sifat Allah ni tugas kita ni berimeh. Tu ya yu'minu nabil ghaib. Kita berimeh kata Allah redha, Allah suka, Allah kasih, Allah marah. Tak boleh kata ke Allah marah? Kita tak boleh ajar ke anak kita jangan buat lagu tu Allah marah. Ha? Anak kita tanya Allah marah lagu mana? Dosen yang telinga ke lagu mana marah kita ni? Lagu mana? Ha, tu tak boleh. Tak kena lagu tu. Tapi kita kena kata Allah marah. Allah bertindak muntakim, bertindak balah. Lagu mana bertindak balah Allah? Wa yakiduna kaida wa akidu kaida. Aku juga duk tipu helah mereka. Lagu mana tu duk tipu helah-helah puak-puak kafir? Duk nipu sepengah kita ni ke? La ilaha illallah tu. Ta'ala Allah amma yasifun. Kita kena lepas daripada tu. Soalan-soalan lagu tu tu soalan-soalan yang berdasar daripada orang yang duk ngaji falsafah, metafizik yang tidak mendalami dalam bab iman, al-iman, al-iman bil ghaib, yu'minuna bil ghaib. Tak berimeh hak tu dulu. Kita kena tanya hak tu dulu. Tanya berimeh dengan ghaib. Kalau kita duduk wi peluai kepada otak kita sudah gila selalu, mereng. Malaikat mukanake mai tanya kita lagu mano, syurga neraka lagu mano tengok. Ah, ha, tu mai duduk gugu dengan otak kita. Aduk gugu dengan otak kita. Ah, tu dia. Dalam hadis baca Fatihah kita semaya. Dalam semaya. Daripada semaya dok, dalam semaya kita dok berdialog dengan Allah ke? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan kata abi hamidani abdi. Nah, hambaku duduk apa dia duk puji padaku. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Semua tiap-tiap ayat tu Allah duduk ayat belaka, duduk berdialog dengan hamba. Lepas tu, sekiranya dalam tak kira siapa, kita semayang sejak sebelum salat 30 orang, tak tahu lagu mana dah. Kapan itu kata Alhamdulillah, kapan itu kata Maliki Yaumiddin. Lepas tu, nak jawab ke mana? Ha? Lepas? Tuhan nak jawab lagu mana? Kalau kita dengar guru kita? Tak boleh jadi. Hak ni 30 orang, lepas tu kalungnya beratus juta sekaligus. Berjuta gitu sejak di Arafah, di sejak hari, di apa semua ni. Tuhan nak jawab ke mana? Ya Allah, tak boleh nak tanya lagu tu. Tapi kita kena berimeh itu, serah. Serah, otak ni hanya serah. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanzih, membersihkan Allah daripada menyerupai kepada daripada segala makhluk. Tu ya, nak situ ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tak serupa Tuhan dengan sesuatu, tetapi dia amat melihat dan dia amat mendengar dan melihat. Dia dengar. Kena isbat situ. Kena dengar. Dia dengar. Dia melihat. Tapi tak serupa. Ha, tu dia dah. Hak tu pun habis. Habis umur dah duk kacik asma'illah dengan isbat dia. Habis umur kita dah. Nah, habis runtuk kita, anak kita pun dah. Duk balas buku ni. Kenapa? Kerana main duk pegu buku tu. Duk pegu dengan otak. Padahal dalam Islam duk suruh berimeh. Berimeh hak tu. Nah. Ha, tu berimeh lagu mana? Berimeh dengan apa yang dibawa oleh Allah. Allah wayak lagu mana? Lagu tu dengan kita menafikan orang panggil supo teh, tashbih tak ada. Nah, menyerupai sak tak ada. Ha, tu al-alim billah, al-alim bidinillah, dengan makhlukatillah, al-muwazibu ala ta'atihi, yang berkekala di atas taatnya, taat pada Allah. Tak kira tekah dia marah, tekah dia suka, tekah dia sesak, tekah dia kaya, tekah dia muda, tekah dia tua, tekah dia sihat, tekah dia sakit, tekah dia duduk rumah, tekah dia bersapi, tekah dia duduk apa dia ramah depan orang, tekah dia duduk sore fisri wal alam, semua tu muazibu ala taatih, dia berkekalan taat kepada Allah. Oh, payah nak taat. Kadang-kadang kita tak lebar dah ni, lapis-lapis, tak lebar dalam kampung, tak imed dah, bangit tok dah. Dia punya dia mari mujur, mari duk jamu nikah anak dia, gege.
dia tak boleh nak kontrol situ. Tuk-tuk kita dah. Ha, tu dia. Tangi rata kan. Lalu nikah, kahwin ke apa semua juga. Jadi, dia panggil trupos lah, trupo. Ha, tu dia. Kahwin anak pun tak dia nak kontrol. Nah, kesukaan keramaian pun dia suka. Kerana dia hari tu hari suka. Ha, tu tak kena situ dah. Waktu dia marah, dia tak boleh nak kontrol. Ha, tu dia dah. Al-muwazibu ala ta'atihi al-mukhlisu fi ibadatih. Dan ikhlas pada ibadah. Ikhlas pada ibadah. Ha, tu dia dah. Ha, tu ta'rif dia. Kemudian kita mai dengar sepotong hadis daripada hadis Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis kata inna Allah taala qal, hadis kudsi lah, hadis kudsi, man adali waliyan, sesiapa yang memerangi, ingat molek, sesiapa yang memerangi wali aku, wali bagi aku Allah, siapa man ada waliyan li padasan, mana sesiapa yang memerangi, yang benci, nah benci perang, tak suka berdeki ke dia, tuduh dia, buat mengaruk dia, tu dia panggil ada memusuhi. Krai ti sang setru kap wali kong chan, sesiapa yang memusuhi wali aku, faqad adantuhu bil harbi, maka sesungguhnya aku telah mengiklankan dia tu. Iklan apa tu? Prakak ke apa? Orang yang duk beci, orang yang duk musuh wali ni. Bil harbi perang. Tuhai perang ke dia? Allah, ni satu. Benar nampak tuhai perang lagi mana? Tuhai perang dengan orang yang memusuhi wali Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dan apa dia, dan tidak ada seseorang pun daripada kalangan hamba aku yang taqarrub. Taqarrub ni buat apa, yang apa, buat ibadah taqarrub kepada Allah, menghampiri kepada Allah dengan sesuatu amalan yang aku lebih kasih, ahabu ilayya, lebih daripada hak aku fardu ke atas dia. Hak tu, hak amalan, hak aku kasih sekali. Allah, kita semaya, kita sedekah, hak wajib, wizakat, hak tu, hak tu yang kasih. Nah, sambung rahim. Nah, hak tu dia panggil hak tu yang kasih sekali. Wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan sentiasalah hamba aku bertaqarrub, menghampiri kepada aku dengan benar-benar sunat sehingga aku kasih pada dia. Hak saat ni hak puas kasih sekali benda hak wajib, tetapi buat lepas tu puas wajib kata hak sunat pun, sekiranya seorang hamba tu selalu buat benda sunat, Allah buat semua, apakah puas kasih dia. Haa, tu dia. Lepas tu apabila aku kasih dia, ani nak faida ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka apabila aku kasih ke dia, maka akulah pendengaran dia yang dia duduk dengar. Hak dia duduk dengar tu supaya aku dengar dah. Ah, jadi kok mana ni? Nah, nanti kita dengar tafsir semula. Hak dia duduk dengar tu supaya aku dah, supaya aku dengar dah. Wa basaruhu wa basarahu alladhi yubsiru bihi, pandangan dia serupa dengan pandangan aku. Penglihatan dia, dia dah tengok apa, serupa dengan pandangan aku. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan dia yang dia bertindak. Tangan. Serupa dengan Allah dah bertindak dah. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia duduk berjalan. Serupa dengan tindakan perjalanan Allah Subhanahu wa taala gap semua dah. Ha, tu. Jadi nak ayat kata dalam hadis ni, semua tindak tanduk dia tu adalah menggambarkan kepada Allah yang duduk buat. Allah dak tahu.
Dia kecek berapa, dia tengok berapa, dia dengar berapa, dia bertindak, dia pergi situ sini berapa semua. Semua tu duduk di bawah kontrol dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Atu nak situ. Lepas tu hak naknya wa in sa'alani la a'taituhu. Kalau dia minta pada aku nak wis selalu dah. Wala in ista'adhani la a'la'idannahu. Kalau dia tu minta berlindung dengan aku, nasihat aku nak lupah lalu dah. Dia minta doa supaya nak minta lindung gapo aku nak lupah. Dia minta gapo pada aku nak wis lalu dah. Aning dikatakan gapo dia panggil wali Allah. Nah, itu dia. Sebab tu Asy-Syaukani dia kata hadis ni fahadhal hadis. Hadis ni mengandungi faedah yang banyak sekali. Nah, banyak bagi siapa yang faham dengan sebenar-benar fahamnya dan boleh tadabbur dengan sebenar-benar tadabbur. Siapa-siapa yang reti yang faham hadis ni, maka dia seolah-olahnya mendapat faedah yang paling banyak dan mendapat habuai yang paling banyak. Ini Syaukani kata. Nah. Satunya bab fardu, yang keduanya bab sunat, yang keduanya cara hak Tuhan nak dikasih pada kita ni dengan kita duduk buat benda-benda saat ni. Dan Allah SWT kasih pada seseorang tu, maka ikut dia nak minta apa. Ha, itu dia. Syaukani kata lagi a'lam anna awliya Allah ghairul anbiya. Syaukani, wali Allah ni bukan nabi. Bukan nabi, maknanya laisu bi ma'sumin, bukan maksumlah. Sebab tu bal yajuzu alaihim ma yajuzu ala sa'iri ibadillahil mu'minin. Haruh bagi dia tu bertindak serupa dengan manusia-manusia orang-orang bumi lainnya, ada salah, ada silap. Bukan semua perkataan dia tu hujah dah. Bukan semua perkataan dia tu hujah, tak leh. Wali ini, nabi tak apa hujah, rasul hujah kata dia. Nah, tapi wali bukan, bukan hujah. Karena dia manusia biasa, ibadullahil mu'minin. Jadi dia beza lah. Maksudnya ini ayat atau beza di antara wali pahami hak umum ahli sunnah wal jamaah dengan wali hak pahami sufi tasawuf. Jadi puak-puak grup tasawuf dia pahami lagu mana? Yang pertamanya ilmu mereka, ilmu puak-puak wali ni terima daripada Allah mubasyarah. Ini satu. Allah ni main duduk merebak ni pak kita lah ni main-main. Nah, itu dia. Mari secara ilham. Dia berilah dalil. Dalil ilham ni siapa ke wahyu Allah Subhanahu wa taala wahyu dengan kepada Mok Musa wa auhayna ila ummi Musa. Wa auha rabbuka ilan nahli tuhawi wahyu kepada lebah, kepada madu. Tuhawi wahyu. Padahal wahyu di situ bukan wahyu supaya melalui Jibril. Dak. Wahyu situ bermakna ilham. Wi ilham don cai. Wi kepada ibu Maryam, apa dia? Ibu Musa dan kepada madu. Don cai ilha wi gitu. Bukan wi wahyu mengikut supaya klim apa dia wahyu hak Tuhan hatta kepada nabi melalui Jibril alaihi salam. Jadi bagi sufi dia kata ilmu ni, ilmu hak wali ni terima terus daripada Allah. Allah. Dan mereka boleh dengar kalam Allah. Di antara sifat-sifat mereka boleh dengar kelimah Allah. Tuhan duduk kecek lagu mana boleh dengar sendiri. Ini teruk. Patu asmah maknanya terpelihara daripada dosa saat ini. Itu juga menjadi syarat bagi wali. Nah, bagi wali. Syarat bagi wali. Jadi tak dosa. Tak dosa dah. Dan syarat lagi dia kata kena ada khulwah. Khulwah ni apa khulwah? Mengasingkan diri, khulwah daripada keluarga, khulwah daripada harta, kena duduk asing diri. Tu bab asing diri tu kak kena cari. Kalau dalam rumah kak kena duduk dalam bilik suku gelap dalam sore seminggu jangan itu baik. Tak boleh nak tubik, tak boleh nak tegur siapa. Tu sudahlah. Tu nak dia tu tak boleh tubik. Padahal benar lagu tu mudah ya. Mudah ya. Bagi kita nak tahu kata tak tubik sehari daripada rumah. Tu segar-gar.
Maknanya tak pergi semayang jemaah lah. Ha, sudah. Tak semayang jemaah, tak boleh pergi ziarah orang sakit, tak pergi melawat orang mati. Nah, tak pergi tolong orang pakai miskin jiran, tak tubik rumah seminggu. Gi doktor apa dalam gua 40 hari. Mari mana ajaran ni? Nah, tu kena mai dia duduk kena. Nah, kena duduk melatih diri sendiri. Allah kena juak, kena lapar. Nah, dan tinggal segala dunia. Kena puasa tiap-tiap hari. Padahal puasa tiap-tiap hari ni tak kena dah. Nah, puasa anak hari ni tak kena. Comel setara mana pun tak ada. Nah, tak ada dalam ajaran Islam puasa anak hari ni. Nah, oh, ada terkenal ada di Malaysia mati baru-baru ni. Oh, terkenal kata dia ni 3 hari 4 hari lah dalam setahun kalau dia tak puasa. Nah, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, lepas tu ayam mutasyrik 3. Maknanya 5 hari dalam setahun. Lain pada tu puasa habis, puasa belaka. Hei, tak jadi wali kau. Itu dia. Nah. Dan hak teruk laginya ialah jalan nak pergi menuju kepada wali itu tertutup kecuali melalui tangan syekh yang boleh bawa dia. Kena mai duk pergi dengan tangan syekh. Yang mursyid. Kena duk pergi dia, pergi tangan syekh ni. Ataupun melalui bimbingan daripada syekh sahajalah yang boleh naik ke peringkat wali. Yang dia ni tak boleh. Tak boleh nak pergi ke situ kecuali dengan khidmat kepada syekh dan tunaikan segala hajat hak syekh saja. Hak tu boleh. Maknanya kena khidmat pada syekh. Khidmat. Nah, banyak. Tu dia jadi hak ni tu jadi belawailah. Nah, terutamanya bab-bab keluar apa semua ni tu dia panggil belawai dengan sunnah. Nah, belawai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jemaah, tak jemaah juga. Teruk. Kita mari dengar kisah apa dia sebagai contoh kata Allah Subhanahu wa taala terima doa Tuhan kasih orang kasih pada dia ni. Berlaku pada masa mana ni? Pada masa Marwan bin Hakam. Raja apa dia khalifah Umayyah Marwan. Tak silap khalifah yang berapa ni? Yang kedua ke yang ketiga ke? Nah, dari Bani Umayyah. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa kenal Sa'id bin Zaid ni? Salah seorang 10 orang sahabat hak Tuhan hak Nabi jamin syurga. Sa'id bin Zaid ni. Nah, Sa'id bin Zaid. Dia kata ada dalam cerita tu ada seorang perempuan bernama Arwa. Arwa binti Aus. Allah, nama molek Arwa ni. Arwa dah. Tapi perangnya tak molek lah orang Tina ni. Dia ni lah Arwa tapi hak nama Arwa lain tu dia di tak ada masalah tapi dia nama Arwa. Orang Tina ni. Dia pergi mengadu kepada Marwan, Khalifah Marwan kata Sa'id bin Zaid pergi duduk ambil tanah dia. Duduk hipik-hipik tanah dia lah mudah. Duduk hipik tanah dia. Allah. Jadi Sa'id pun kejut bahawa orang Tina main duduk ayak ni. Ha, buku-buku orang Tina ni jangan buku-buku tanah. Dia berkarit. Karit tu. Nggak jatuh nggak lagi. Tina dia tak boleh. Ini Arwah ni, Arwah binti Aus. Ada juga ayatnya pun dah. Dengan setara ni. Dia kata, bagaimana aku nak pergi ambil sebahagian daripada tanahmu, sesuatu pun, sedekah aku dengar daripada Rasulullah SAW. Aku dengar deh. Hakam apa dia, Marwan tanya mu dengar deh ke apa? Aku dengar, Sa'id bin apa dia bin Zaid kata, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang ambil man akhadha shibran minal ardi siapa-siapa yang ambil sedekah daripada tanah dia tu ingat molek Allah tepi ni dah nak sangat hatu tu shibran minal ardi siapa yang ambil tanah sedekah zulman dengan keadaan zalimlah ambil apa ambil tak kena nah Tuhan kata Nabi kata tawaqahu yaumal qiyamah ila sab'i ardin mana Allah akan lepas humpah dia daripada hari kiamat esok kepada tujuh bumi tujuh gapo tujuh patak bumi
Hak kita duduk dengar dia sama. Ingat malak semua. Jadi Sa'id kata, aku nak ambil lagu mana? Nak zoleng lagu mana? Tanah. Aku dengar sendiri Nabi kata lagu ni. Tak mungkin. Lalu tu Marwan kata, kalau lagu tu, aku tak siap percaya dah pada Tina ni. Tak siap ambil saksi dah dia. Nah, lagi. Tak apa lagi. Sa'id tu dia tak puas hati. Kerana dia ni orang berjuruh. Kerana orang mai duduk di sini tu maknanya boleh juga kita ni berdoa kepada orang yang fitnah, yang zoleng pada kita. Tuduh. Sa'id kata, Allahumma in kanat kadhibah. Ya Allah, sekiranya dia ning ni bohong belawak, fa'a'in basaraha, maka membuta mata dia. Waqtulha fi ardiha, dan bunuh dia dalam bumi, dalam tanah dia. Bi dia mati dalam tanah dia. Allah. Maka retina ni tidak mati kecuali mata dua-dua tu buta belakang. Pas satu hari dia pergi berjalan di dalam kebun dia, pergi jatuh lubang, mati dalam kebun dia. Ini cerita ni cerita sahih lah. Ini hak Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka orang pakat kata belakang lah. Orang pakat kata dia sendiri pun kata, oh aku kena doa hak Sa'id dah, aku kena Sa'id dah. Bila dia buta mata. Bila dia dengar sendiri. Dengar sendiri. Itu ni hak satu, kisah yang pertama. Kisah yang kedua, yang terakhir, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad pun serupa juga, Sa'ad Sa'id. Oh, ni orang dia berbelakang ni. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang Bukomse. Nah, orang Bukomse ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat hak dijamin oleh masuk syurga juga ni. 10 orang. Hak ni berlaku pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi, Sayyidina Umar ni lantik Sa'ad bin Abi Waqqas ni duk meretoh ke Kufah tu. Masa Sayyidina Umar duk nanti di Kufah. Jadi ada orang yang duk tuduh dia. Duk tuduh, siapakah Sayyidina Umar latih orang lain? Gua duk dengar orang duk hantar surat-surat apa semua. Nah, di antara tuduhannya semaya tak boleh. Jadi tak imam, oh lapis Sa'ad tengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Semaya tak boleh. Satu. Tapi hak teruk sekalinya tuduh kana la yasiru bisariyah. Dia tak ada biasa pergi berjuang, pergi berjihad, pergi perang sekali dengan pok tentera. Dia sang orang. Dia sendiri tak pergi. So. Wala yaksimu bisawiyah. Waktu dia bagi harta ghanimah, harta rampasan pun dia tak bagi wi sama. Mana dok ambil dia tu? Bagi ke anak-anak dia. Tetap bagi sama. Yang ketiganya wala ya'dilu fil qadiyah. Waktu dia hukum, dia tak adil. Tiga butir kena. Nah, satu penakut tak pergi berjihad suruh orang. Yang keduanya waktu bagi harta rampasan perang tu tak adil. Dan yang ketiganya tak sama, tak adil dalam bab hukum. Allah. Ada orang kata, orang kata nama apa? Allah, nama Usamah. Usamah bin Qatadah. Bin Qatadah. Nah, bukan Abu Qatadah, bukan Qatadah. Usamah bin Qatadah. Orang yang kata tu. Sa'ad pun kata lalu, ama wallahi la ad'uwan nabi thalathin. Aku nak doa pada mung ni. Nah, pada dia tu orang kata aku ni Usamah ni dengan tiga perkara. Allahumma in kana 'abduka kadiban wa qama riya'an wa sum'ah. Ya Allah, sekiranya hamba mung ni berbohong, apa dia dusta, dan dia ni semata-mata nak kepada riya, nak kepada sum'ah, ya, nak pada nama, ya, nak orang panggil kok kerasa saya kondang. Nak kata tu eh, tak orang tak kenal dah. Dia dok te Sa'ad, mengedang apa dia. Sa'ad hadis Sa'id. Eh, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Kedua-dua ni tu hati mau berlaku doa. Hadis muttafaqun alaih. Sa'ad kata, kalau dia ni bohong sungguh dan dia buat cerita bohong ni semata-mata nak soho, ya. Fa'atil umrahu. Tuhan panjang. Hendaklah mu panjang umur dia. Tengok. Suruh panjang umur dia. So. Lepas tu. Panjang umur tak apa lah. Nah. Wa'atil faqrahu. Dan panjang kefakirannya. Wi Tuhan. Panjang umur. Lepas tu wi duduk dalam miskin. Dalam pakai. Allah. Orang sesak tukar tua ni lagu mana. Nah. 10 tahun pada dah. 70. 80. Tak ada apa sekarang. Nah, tak ada rumah duk nak makan siapa 10 tahun misalnya ni. Siapa ke 20 tahun, 30 tahun ke? Tak ada.
wa'aridhu lil fitan, dan biarlah dia tu hidup dengan fitnah. We fitnah mari sokmo. Mari cari dia sokmo. Sudah sasa, sudah sasa. Allahu Rabbi. Siapa ko dia ni mati dia ni, dia panggil kening-kening. Kening dah. Kening ni mai katuk mata ni. Tua dak. Kening dia ni. Sahabat-sahabat mai dak ya. Siapa ko katuk mata, duk minta-minta makanan di tepi-tepi jalan. Siapa kau orang kata syaikhun kabirun maftun. Nah, tua orang tua tu kena doa hak. Hak saat-saat ni dah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sebab tu pengajar daripada hak saat ni tu, Allah jangan dok kata huduh lah kau orang. Nah, apabila sebut wali Allah, kita dah tahu wali Allah. Tapi nak tahu siapa wali Allah tu, Allah yang tahu ni. Dengan cara-cara dia tu rajin semaya, tengok hak sahih nah. Rajin semaya, muazabah, maknanya istiqamah dalam taat pada Allah ikhlas. Itu dia jalan dah wali Allah. Jangan duk menyakiti dia. Nah, jangan menyakiti dia dah. Adapun hak pesan jenis wali hak pahami hak pok kita ni ada juga. Hak tak ada gismaya, tak ada gismaya jemaahnya, tak ada gismaya jemaah ni jadi wali juga. Nah, dekat-dekat ngam-ngorek, dia nak cari lembu, cari kambing. Ha, jangan duk kata tu boleh juga. Ha, tu teruk tu. Ha, tu dia jadi orang yang kata tu teruk ni. Ha. Orang duk kutip sapa, tepi-tepi, apa dia di jalan raya, tak pakai baju. Ha, boleh. Hak tu agama mari mana, tak ada. Ini adalah satu pahami nuh daripada puak batu ini. Ya. Puak-puak hak mengaruk. Duk tafsir Quran dengan mengaruk. Ada. Ambil orang bodoh sekali mai duduk aku jadi akik jadi tok guru apa tu buat jadi wali buat juga apa semua ada. Ha tu tak kena. Nah. Ha tu dia apa dia pada malam ni kita apa dia berhenti sekadar itulah. Nah insya-Allah mengenai waliullah kita boleh faham. Masya-Allah assalamu. Kemudian kita 10 minit lagi. Nah 10 minit apa dia cerita sebenarnya minggu baru ni tu berlaku dua perkara hebat ni. Satunya di jiran rumah kita ni, maknanya dengan pelantikan apa dia Tan Sri, nah dia panggil Tan Sri Datuk Anwar Ibrahim. Waktu tu heavy pada dia lah, berkat doa-doa untuk guru. Apa dia Tok Guru ni Aziz biasa doa dia tu. Nah, kita dengar dalam YouTube tu, dia banyak kata Anwar lah orang yang paling layak sekali jadi Perdana Menteri. Nah, jadi lawan itu orang siap panggil mail kau ciwit lah dia tu. Nah, tak jadi mail kau ciwit kan maknanya lebih pada 9 lah, 9 nyawa. Orang yang biasa duduk mewah dia ayat tu dia ayat sejarah dia. Ya saya ni mewah, duduk dengan mewah makan sepengeraja dah. Biasa. Biasa hak dia mulai lepas dengan nasi buku dalam gok biasa. Jadi daripada atas tu kepada bawah tu sehina-hina. Nyogi katok pula dah. Lebai muka-muka tak cer. Nak katok pinggir habis. Pinggir-pinggir apa semua tu. Jadi orang panggil buat dia tu bukan biasa lah. Bukan biasa. Tapi dia panggil semangat dia ni hebat. Nah, 75, Allah ni umur 75 dah. Baru boleh jadi Perdana Menteri ni, itu adalah satu Allah SWT mulia lah wik dia ni. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha' nah, tu'izu man tasha' wa tuzillu man tasha' biadikal khair. Itulah maknanya tu boleh wik belakang. Dia pun kecek lagi ni. Dia kecek, dia kata dalam kerajaan ni pemimpin ni tukar ganti sokmo kawai tugi kawai ni mari kawai tugi kawai tu mari tapi hok duk tinggal sokmo ni ialah apa ni kon kairat kerajaan ni puak-puak awam ni puak-puak apa dia pegawai awam ongkon pakrat ni nah kerak suang apa semua ni duk tetap dia panggil kon kairat ni hok ni duk tetap jadi dia minta kerjasama lah minta kerjasama kita pergi sekali. Nah, dia tak padu kepada orang duk fitnah dia. Siapa kala ni pun duk fitnah tak habis-habis. Dia kata kena belaka dia ni. Tali baru Israelnya, Yahudinya, Rusianya, Turki, macam-macam. Wahabi tak Wahabi, ada habis orang kata dia. Tapi lepas hal dia terlepas dia tu. Dia kata kalau kita duk padu dengan lapis limon tak boleh nak kerja. Kita mungna apa. Tapi dia tu duk iklan lah kata dia tu nak bawa negeri dia dengan bersih, tak say corruption, tak say pesan jenis. Rabu upat ham, apa semua. Ha, tak ada. Kena ada tender, kena mikan peramun yang perumsai.
Ha, dia waktu baik waktu lah, tak ada. Orang anak-anak dia, orang rapat waris waras dia ni, tak boleh jadi tamneng. Ni, hak kudrat, wisah, kik, apa semua ni, dia tak pergi. Dia tak pergi. Dia prakak dah. Nak jadi gapa, supaya ngapak itu agak, ha, kan bin thai. Prakpa, kan, faifa, ha, kut ni, pasal-pasal ni ni, tak boleh jadi anak dia, tak boleh. Nak pergi orang lain. Ha, lepas tu dia ledah, kata gaji allowance dia tu, dia tak siap ambil. Sebab dia boleh boleh makan dah. Boleh makan dah. Lepas tu hidup, apa dia atlet kepada menteri-menteri dia lah, kata tak ada pasang hidup back ke tambah-tambah kapek-kapek, meja-meja di bilik kerja tu tak ada. Ada lagu mana hak dulu lagu tu lah. Jangan duduk buat baru. Habis di atas sore-sore ni 500 ribu. Sejuta di atas sore-sore. Nah, untuk nak tukar kapek tu tak ada. Dan ni semua wakil kepada rakyat. Nah, wakil kepada rakyat. Jadi kita tengok lah. Mana? Tentu tengok lah. Kata dia nak boleh bawa setahun mana. Tapi pemimpin-pemimpin pakat. Tahniah dia berlaku lah, Erdogan, siapa kau Ismail Haniyeh. Nah, dia daripada Hamas itu pun telefon mai ke dia, tahniah. Jadi balik pembangkang ni, rakyat kata Anwar ni jadi tali baru Yahudi. Ismail Haniyeh, ketua Hamas, mari duduk tahniah pada dia. Jadi, paling. Jadi Ismail Haniyeh tu bodoh, nah, tak kena Anwar Ibrahim. Nah, jadi tali baru Yahudi. Jadi situ tu dia panggil fitnah ni besar, Ipah. Besar sungguh fitnah. Nak menjatuhkan seseorang pemimpin Allah. Hebat. Tengok lah. Jadi Anwar ni setara. Dia ni bukan biasa lah. Bukan biasa. Jadi pada kecil lagi. Muda pelajar dia. Mengaji duduk dalam aktivis. Nak kecekam daripada budak duduk mengaji. Penyatri apa semua tu. Dia duduk. Masuk grup masa muda. Lepas masuk grup dah. Ha, tu dia. Orang panggil. Dan orang panggil ditarbiah. Nah, Anwar ni ditarbiah. Nah, tu dia. Jadi, lapis-lapis limo ni di Malaysia pun tak banyak orang ni nak Tuhan nak lahir. Nah, dalam berpuluh-puluh ataupun beratus tahun nak sokong dia. Keceknya sikap kepimpinan pawak punam dia tu dia boleh sakut kon un. Dia kecek ni boleh sakut. Kecek dia ni boleh tulis kalau dah kita. Nah, jari orang Malaysia ni kecek dia kita boleh tulis buat surat selalu jari kecek dia Anwar. Itu dia kecek mi palang dengan bahasa dia. Tapi orang dok tuduh. Itu dia panggil Allahumma musta'an aslahanallah. Orang-orang hok duduk jadi masih tak puas hati lagi dengan Anwar ni. Kalau saya boleh royaklah kata berhentilah dulu, lepas tu tunggu. Tunggu boleh 2 tahun ke 3 tahun, lepas tu kecek lagi kalau dia salah. Supo dengan Anwar pun tunggu demo juga masa dulu. Tunggu juga, tak ada kata gapo masa dia mau pergi duduk main pintu belakang masa dulu gapo semua main masa dia mau duduk bersatu dengan barisan dengan UMNO pun. Nah, duduk satu belakang haruh belakang pada masa tu. Nah, dulu haram dah siapa-siapa UMNO haram kafe. Nah, lepas tu satu dengan UMNO, satu dengan barisan. Nah, kita tahalu, kita bekerjasama. Nah, tu jadi halal semula. Halal ni bersatu dengan UMNO haram pula sekali. Jadi gapo tu? Apa dia politik dalam bentuk agama dak? Nah, dia duduk main awe panggil duk celuk ngabak agama. Itu yang pertama. Nah, kita tengok lagi lah perkembangan di Malaysia. Nah. Yang keduanya ialah apa dia mahakam bola dunia. Bola dunia ni lagu tu lah. Kita tak biasa tergambar dalam hidup ni kata nak boleh tengok gambar dia lagu tu kerana bola dunia jadi kita kecil lagi tak gitu kan tengok lagu mana bobeng dia kata arwah kok tu kok ni. Nah, sebelum nak jadi bola dunia sebulan dua bulan tu puak pelancur puak sopin ini berpuluh-puluh ribu lagi di negeri. Nah, sopan ngadi Afrika di Meksiko di apa semua Brazil tino pakak kita tino luar dah ekspor lagi import masuk kerana tak ada dalam negeri tak ada. Nah, untuk nak rongrak fanborn ni tak ada. Hak tu pada hak tu ya. Ada truck kit sop ini tu pada dah. Lepas tu hak apa semua tu. Dia panggil apa dia? Biasalah, jadi biasa dah pagi dan. Tapi kota dalam masa tak sampai sebulan ni dia boleh ubah corak. Ha, tu nak kita boleh mikir. Kita ni mikir ibrah ni bukan nak buat supaya dia belaka dia ada duit dia apa tapi paling kurangnya ambil neukit ambil lakit ambil cara dia mikir tu hidup guna sukan guna bola menjadi satu
peluang untuk nak berdakwah dan menyebarkan kecantikan Islam. Ambil waktu ya. Sekolah-sekolah. Tadika. Mahawi tak lain. Lah ni kok kapung pula nak kilasi habis. Kok kapung-kapung ambil eh. Tak ada kena duk pakai duit beratus juta. Tapi ambil fikrah tu. Lagu mana kita nak terap nilai-nilai Islam melalui sukan. Kena duk belarak apa dia. Fir'aun lagi ke? Pergi duk besar di apa Dan Parik tu. Kenapa dia Dan Parik? Pitipet, Dan Parik. Ambil Fir'aun, ambil Farum lagi duk belarak. Lepas tu, duk gaduh minta maaf. Jadi rugi masa tak tahu apa. Belum nak buat tak mikir. Lepas pada buat pun nak mikir pun kena 3-4 hari. Kerak saya tu baik mari tu. Baru tu baik minta maaf. Jadi saya panggil mentah. Mentah. Bahasa Malaysia dia panggil cetek. Tun keren tang dan paham kita. Jadi kita kena ambil benar-benar lagu ni buat menjadi satu medal untuk nak berdakwah. Orang yang duk kata ke kota tu 7-8 tahun mari dah. Duduk diskredit pada kota. Masa dia orang tahu kata dia jadi copak enggak, duduk diskredit lah dah. Satu, kota ni suap duit. Duit banyak suap duit kepada puak FIFA ke mana semua. Yang heran 7 tahun 8 tahun ni duduk kata ke kota saja. Tak ada gitu duduk mai duduk suluh pada orang hak timo duit tu. Kalau kota ni corruption sungguh, we duit sumak duit sungguh, taitok sungguh, kena carilah orang hak timo duit tu. Ni kita kata ke kota saja ni corruption kan hak sia. Sia ni dia kena cari siapa duk timo tu. Tahu ke? Kan orang corruption dia kena salah dua orang buing orang timo. Ar-Rashi wal Murtashi. Timo. Jadi kita salah kalunya betul. Kalunya apa dia kota ni betul. Pastu gak duk diskredit. Kalau masa duk buat bangun ni apa dia stadium apa semua orang mati beribu. Siapa kon 1000 orang. Oh, neribu orang hebat. Lepas tu berita hayanya tu baik daripada satu sumber daripada Inggeris ni, The Guardian dia panggil. Nang sirpim The Guardian sana ya. Hak lain tak ada. Mari di mana-mana pun apa tu baik sana ya. Pakpok kita tahu ke tak siapa suat khabar The Guardian. The Guardian ni suat khabar yang pertama yang dibentuk pada korun yang ke-19, awal 19 di masa keruntuhan Utsmaniyah. Dan suat khabar inilah yang jatuh image sum'ah paplak hak Turki hak Utsmaniyah pada masa itu. Duduk royak duk tuduh raja Sultan Abdul Hamid zalim lagu tu, joli lagu tu, ar-rajulul marid, pucai ti puai penro ti ti umro pu apa dia kon kae ti ro. Waktu berita daripada Guardian ni. Jadi cerita dok bohong tu ada masa dulu sampai kah ini. Pak kita pakak percaya belakang ni ibu orang mati ni, ibu orang mati lah. Tu dia. Pak sungguh lagu mana tak tahu berita. Boleh dia ada mati, kena ada lah mati 20 tahun tu. Patut orang hak kerja pun pak Bangladesh pun ana tu ada mati tapi setara mana dengan orang panggil insaniah kota Islam kota. Karena dia mau nak diskredit kota. Tu bukan nak diskredit kota saja, nak diskredit Islam, kemampuan Islam. Kuam sama hak Islam hak tu hak dalam nak. Jadi tak sei orang Islam ni berjaya walaupun dalam bidang sukan tak sei berjaya juga. Padahal tak ada apa kali, kita tak ada berat mana di bola tu. Tapi tu nak ayat kata berjaya. Tu dia panggil satu. Yang kedua, kota boleh menghapuskan Islamofobia. Kerasa kuam wak keluar kepada Islam ni bermula daripada 2003 dah World Trade Center tu. Nah, 911 tu. Daripada tu lepas pada tu kau tengok orang Arab pakai gar, orang pakai gar, pakai serban, pakai hijab lagu mana? Apa tu be? Oh, kita tak boleh pakai dah. Nak pergi di hajai nak pergi apa pun tak boleh pakai baju tok ni. Tak boleh pakai ni corong tengok. Kerasa dia mau berjaya nya buat kerasa Islamofobia. Bertahun berpuluh-puluh tahun sampai ke 20 tahun demo duk merancang untuk nak apa dia mengotori gambar-gambar Islam dengan melalui Islamofobia, Islam kokanra. Tiba-tiba lah ni pakai gar belako, pakai baju tutup belako, mari di Inggeris, mari
apa dia Florida mari pada Brazil, Uruguay, semua tu pakak mari pakak baju tok dengan ega belaka. Maskot Tuan Nam Cho. Jadi buat lagu tu juga. Buat apa orang pakai ega juga. Ha tu kota buat. Hak ni satu perancangan, bukan boleh saja ni. Satu perancangan dia mau duduk rancang lama dah. Lepas tu mari hari pembuka Allah buka dengan ayat ayat Quran tu mari pun bukan baca biasa ni, tak baca pasal jenis dialog sontana dan bunyi satu ayat ya. Satu ayat ya tapi menggegar seluruh dunia. Pemberita seorang satu cong di Mesir wayak kata ambil ayat Quran gi baca dalam pembuka bola ni adalah satu jinayah besar pen acakam. Apa tanggap tu? Mesir dah tu. Lagi Mesir. Jadi kratok kepada ketua dan anak-anak cucu demo ni. Nah, antu dalam suara kau bagi dok menete, dok lawe banyak kita bukan dia. Tapi siapa kau BBC itu ngot kan thai phap kan thai thot chuang an Al-Quran BBC dak dok. Tat salat. Oh, siapa tanggap tu demo main. Nah, tetapi kota adalah kota. Kemudian takrif mengenai Islam, persiapan dia ni bukan biasa, bukan kun fayakun. Tapi mereka adalah daripada satu perancangan yang lama, satu kerja yang keras, yang hebat, boleh jadi 4-5 tahun dah untuk nak tunggu masa ni. Buat tunggu siapa masa ni, aku buat dah di rumah aku tak cara pada siapa. Engkau mari rumah aku dah. Ha tu. Ya Allah dia. Kapal Jerman hok mari dengan sirung si gapo one love gapo semua dia tak wi mugi turun lain kalau tak ada, kalau masih ada lagi tongcak waktu kena buat baru boleh turun ah buat lepas tu dia ada warak demo juga nah nak pakar tu pakar dia panggil gelai tangi tu nah untuk nak pakar itulah sirung tu gapo dia sirung kau kita tahu tak untuk nak ni pok kamlut. Kita tengok lonin cahaya molek, ada bunga jambu, ada merah, kuning, jangan gaduh buh dalam Facebook. Hak tu dia panggil sanjalak syiar bagi orang hak. Tino nyata tu, kok LGBT. Jadi tiap-tiap orang kena pakai hak tu dalam Eropah. Kota mai wayak kata siapa-siapa pakai hak tu, hai bayi leung nanti. Tak pakai. Pas apa murid Jerman murid. Jerman mai buat katuk mulut. Patu orang Arab kata demo ni pandai katuk mulut tapi demo kasarlah sikit. Tapi tak leh nak katuk punggung demo. Tak leh nak katuk punggung, katuk mulut. Waktu dia panggil satu per apa dia ideologi. Semaya jemaah, semaya jemaah, macam-macam lah. Dan hak besar sekali saya tulis lah, ada saya tulis dalam Facebook saya ni kata apa dia bola dunia kali ini siapa jadi Johor, siapa tak boleh jadi Johor, siapa jatuh pun tapi hak Johor hak ilal abad talotkan satu plastin ni plastin pencem sebab apa dalam pada apa semua siap pada waktu bet jaga plastin lah kau teguk tu. Orang panggil bagi musuh Islam, terutamanya Yahudi apa semua ni ada kacik gigi tak tahu bagaimana. Demo usaha nak katuk, kawan ni pergi. Waktu apa dia berdera, dituntun oleh beratus juta orang. Nampak lagu mana? Itu satu. Lepas tu yang keduanya masalah kecantik ke ta'lim Islam ni lah. Hormat. Kalau jatuhnya, ni jatuh. Berita. Kita boleh tahu kata, dulu boleh cahaya juga bak bola berita ni. Dr. Jihad ada sebut boleh cahaya lah ni tak boleh cahaya sampai kebak bola pun tak boleh cahaya nifak kuam plin plon terutamanya si hak sian dia terima daripada si hak ni jadi tak boleh belakang lah kotan padahal kalau orang lain buat ni supaya kota buat ni Allah habis-habis comel di Afrika baru ni buat bola dunia Afrika tempat orang sesok sekali belakang pada bola tu orang duk nyuri duduk nyamung macam-macam nyok katuk habis tapi kota ni banyak kata lagu tu padahal buat dengan persiapan banyak pada dia ni sudah dia buat ni akan punggah semula ni
punggah wui kepada nagi-nagi lain hak besar 80 ribu tinang tu wak jadi 40 patu ambil wui di kat lain macam-macam lah akan menjadi hotel tukar jadi hotel ha chan ha ha dau padai bola ni pelian pen program ha dau jadi kesemua ni adalah perancangan di duduk jepuk doa-doa antara bangsa panggil habis bukan Zakir Naik saja hebat-hebat belaka hok duk berpun di kota lain orang okay, kecek Inggeris semua hok dakwah-dakwah pendakwah hok termasuk di Inggeris panggil mari Zakir Naik di Umar Abdul Kafi mari di Mesir di mana panggil mari untuk nak berdakwah nah pok-pok dia mari pok ni kosong eh pok tak biasa tengok pok tak biasa dengar suara bel nah gi duduk situ ya gi duduk 10 hari bel dengan komak 5 kali 10 kali sehari hah tu beratus kali sehari tak tahu lagu mana jadi satu suasana sungguh kita duduk sini tu kita rasa pelak dah enggak kita rasa pelak kita rasa biasa dah ni buat bunyi mengorek woi 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 ben orang aku isan mari orang tak rasa dengan ben mari sini pelak dah pelak nah ha tu dia aku kat atas kat mana dah tak rasa dengan suara ben di negeri Arab kau tengok lagi suara ben dia mau suara ben tu dengan mikrofon dan semua tu jadi hebat nah ben komat patut semaya pula semaya pun suara dia lah. Jadi benda tu benda pelak yang berlaku dah. Insya-Allah kita boleh tengok lagi lah jazakallahu khairan pada kota yang boleh apa dia menjadi apa dia panggil tuan hak orang Islam. Nah untuk nak sebar dakwah dan hak besar sekali ni klik pada kita lah. Nah kita nak buat lagu mana wi kila kita ni wi jadi kila bercorak kepada Islam. Mula daripada Perancis lagi dah. Tapi dah kacak banyak dah. Sekolah-sekolah apa semua ni patiwat satu. Lagu mana kita nak patiwat lagu cia 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 kilasi ni? Gi duduk Allah saya kita biasa anak ada 4 5 orang duduk kawai tu sidai kawai tu sinam ngen sileng kelik mari rumah tu kau basah sembah teriak apa semua dah. Dia mau main tah kereta lagi dah. Terutamanya si kuning Allah hari tu tak ada anak dah. Sileng pen kong kai ta pen kong chan chan te tai leh jadi gitu. Jadi orang panggil lagu isi lagu tu menghina kepada geruk hak Allah. Islam kata. Itu jadi banyak lagi kita kena mai patiru. Apa dia kila pak-pak kita ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu ega apa? Ega. Ega dia tu. Ega dia sepengah kolape tu. Ega dia letak. Puak fan bon beli hot tu lah kan. Beli. Pas dia bukan beli saja. Dia hadiah lagi. Dia orang Arab ni dengan tetamu dia habis ganda. Dia ikram pada tetamu tu hebat. Dia wui. Pada bola dia wui dengan air bang dengan apa semua. Topi apa macam-macam dia hadiah. Nah. Ada banyak lah. Saya pun duk usaha duk ambil klip jazirah apa semua mai duduk sebar. Wallahu a'lam.